Borneo, the land of twisting rivers. Under the canopy of tall trees, where lives mean songs, incantations, smiles, and hopes. And Borneo was a sanctuary, a paradise, and a home for the guardians of the forest. The Bornean orangutans. Today, they can only gaze into the past. Memories sweep through of their lost kingdom, their lost home. Harus kita akui, pembangunan terkadang membawa ekses. Tugas kita adalah mengurangi ekses itu dengan strategi dan konsep sustainable. Pembangunan perkebunan ataupun juga pertambangan tidak boleh lagi sambil melakukan kerusakan. Supaya ada tindakan tegas terhadap perusahaan-perusahaan hutan ini. 1991 was our chance. At Semboja Lestari, East Kalimantan. This is where it all began. Our struggle. Our determination of saving their fading existence. Reminding them of who they are. Hoping to restore their lost kingdom. And one day, bringing them home. On Earth Day 2012, Casey, Lisan, and Mayil will return home. Dan kalau teman-teman saya orang dari itu kita mau ke sini, saya yakin mereka juga belum pernah orang hutan mendapatkan perhatian seperti ini. Kemarin Menko berpergian datang, Menteri Kehutanan datang, Menteri Lingkungan hidup dan kita juga para pengusaha kalau hadir di tempat ini dan disampaikan ada KPC, ada perkebunan sawit yang sudah mendapatkan keuntungan besar dari sumber daya alam. Kita minta bantulah seperti Yayasan Bos ini, bantulah NGO-NGO lain yang ingin melestarikan hutan kita. Perusahaan-perusahaan yang diuntungkan dari sumber daya alam kan wajib secara hukumnya untuk membantu melestarikan kembali alam kita. Berapa sekarang? Ya, tidak. Loter pertama ini. Ya. Dalam dua minggu ini ada 6, tapi 6 orang hutan. Ya. Coba lihat ini ya. Ya. Apa tega kita untuk? Iya, iya Pak. Untuk usahanya. Enggak tega kita lihat coba. Ya. Pada kesempatan ini menyampaikan apresiasi dan penghargaan kami kepada Yayasan Terus Casey, Lisan, and Mayil start their journey home. Welcome to KJ7 Forest, East Kalimantan. It is one of the last of her kind. A surviving witness to man's crime. Almost a decade we were trying to find. Hectares are tiny, but it is a start.
all the lives that it has given us for free, now has to be reclaimed with hard-earned money. We had to buy it. The journey is not over. Greeted by heavy rain, Casey, Lassan, and Mayel must be transported by road to the release area at Mount Bula. After riding for around 30 minutes, we have to cross a river. But today, the river is swollen. We are forced to retreat and wait and hope for a better day tomorrow. Morning comes. Here we are again, trying for the second time, bringing them one step closer to freedom. After crossing the river, the journey must continue on foot to the heart of Mount Bula. Forests are harder and harder to find, and finding a forest for orangutans is even harder still. It has to be a lowland forest, it has to have their food, it has to be massive for them to roam, it has to be accessible, yet far from threats, it has to be secure for many generations to come. Here, they have to spend one night in these enclosures, giving them time to adjust to the new environment, to the forest that soon will be their new home. Rilis pertama saya itu 93, terus rilis terakhir saya itu tahun 99 ya. Setelah, seperti yang Citra ceritakan, setelah jeda hampir 10 tahun, saya pikir pertama kali ya kita rilis lagi, nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada, apa namanya, nggak ada kesulitan apa-apa untuk itu. Tapi ternyata seperti orang yang melakukan pertama kali lagi ya, dan saya juga berharap seperti, sama seperti Citra, saya berharap ini bukan yang terakhir lagi, dan kita tidak perlu lagi menunggu sampai 10 tahun atau 9 tahun lagi untuk bisa melepaskan orang utan. For almost 10 years, our release efforts stopped.
But hope does not stop. Keterikatan batin itu ya, saya mengerti rasa frustasi teman-teman. 10 tahun tidak bisa berbuat apa-apa, 10 tahun harus melihat dalam tanda kutip ya anak-anaknya yang sebenarnya kita cuma butuh 4-5 tahun bisa lepas, ini melihat sampai 10 tahun masih tetap harus di kandang. And now, 8-year-old Casey, 9-year-old Lasan, and 8-year-old Mayo are only one day away from making the KG7 forest their kingdom once again. Kami menunggu selama 10 tahun baru bisa terlaksana hari ini, dan ada masa-masa di dalam 10 tahun itu yang kita seperti di titik nol, kayaknya apa iya kita masih bisa rilis gitu kan. Tahu-taunya ternyata bisa. Kita harap ini akan jadi pembuka ya, langkah pembuka buat orangutan yang masih antri, yang saat ini di Samboja lebih dari 100. Kemudian tim yang baru juga ini dengan areal yang baru juga, ini mereka diharapkan bisa jadi contoh juga buat teman-teman yang lain kalau kita bisa. Kalau kita mau bekerja sama dan punya niat yang besar untuk melakukannya. Mother Earth, we stand before you with love in our hearts and success on our minds, with manners so kind, patiently waiting in line, with dreams of a new life, proud with our heads held high. Home at last.
Kami atas nama pemerintah Kutai Timur berterima kasih dan bersiap untuk menjaga bersama apa yang sudah ditetapkan untuk lokasi restorasi di Kecamatan Wahau. Katakan tadi kami akan membantu infrastruktur di sini, Pak. Karena saya pikir tadi, Pak, ini sengaja supaya kesannya adventure. Tapi karena ini memang diinginkan untuk aspal ataupun jalan yang baik, insya Allah kami akan bangun di tahun anggaran perubahan ini dan akan kita bangun 2013, insya Allah. Nama saya Wiwi Astuti. Saya di Project Bos sebagai koordinator Animal Care. Saya kerja di sini sudah 12 tahun. Ya, untuk rilis kali ini ya sangat membahagiakan ya, sangat antusias kami. Karena setelah sekian lama enggak rilis, baru kali ini kami bisa mewujudkan rilis, mengembalikan orang utan ke habitatnya. Ya, akhirnya ya, senang pastinya karena orang utan kita yang selama ini kita didik, selama ini kita rawat, bisa dilepas liarkan di hutan yang tempatnya nantilah. Harapannya apa, Mas, ke depannya? Ya, harapannya ya semua orang hutan di sini bisa dilepaskan semua lah kalau itu. Dengan melihat kondisi sekarang, banyak orang hutan yang masih berdatangan, maka kami masih butuh lahan sekitar 30 ribu hektar lagi, sehingga kami bisa menerima orang hutan yang datang baru, yang juga datang dari sawit. Kejadian tanggal 22 ini itu bukanlah akhir, tetapi itu baru awal, dan kami berharap bantuan dukungan dari semua pihak agar pelepasliaran orangutan bisa terus berlangsung.